Nomor 20. Nomor 20. Penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini dengan X sama dengan A dan Y sama dengan B, nilai A min 3B adalah, oke, dari sini ya, kita akan memiliki dua persamaan, tapi masih dalam bentuk pecahan. Agar pecahan ini menjadi tidak pecahan lagi, ya, maka semuanya akan saya kalikan 12 maksud saya, ya. Jadi 3/4 ini kalau dikalikan 12, ya, maka 4-nya akan bisa dicoret dengan 12, ya. Ini semua saya kalikan 12, ya, saya kalikan 12, sehingga 12 dicoret dengan 4 dapat 3, 3 kali 3 adalah 9, akan menjadi 9x, ya, biar tidak pecahan lagi caranya seperti itu, ya, 9x. 12 dikalikan ke sini, ya, 12 dengan 3 akan dicoret dapat 4, ya, atau 12 bagi 3 adalah 4. Jadi min 4y sama dengan min 2 kali 12 adalah min 24. Ini adalah persamaan yang pertama, ya. Ini, ya, semua saya kalikan 2, ya, biar 3/2-nya hilang. Maka ini akan menjadi 3x tambah 2y sama dengan min 9 dikalikan 2 adalah min 18, ya. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian kita eliminasi, kita hilangkan apanya, misalnya kita hilangkan x nya tinggal yang ini kita kalikan 3, ya. Hasilnya akan saya taruh di sini, 9x min 4y sama dengan min 24. Ini saya kalikan 3, maka 9x, ya, 2 dikalikan 3 adalah 6, plus 6y sama dengan, kita kalikan 3 kali min 18, jawabannya akan min, ya, 3 kali 8 ada 24, 4 nyimpen 2, ya, 3 kali 1 adalah 3, tambah 2 adalah 5, ya. Ini kita eliminasi X-nya, ya, ini dikurangi, ini habis, min 4, min 6 adalah min 10Y, sama dengan ini dikurangkan, berarti kita pakai kalkulator aja, ya, biar enak, 54 ini kan jadi plus, ya, jadi 54 dikurangi 24, ya, 30, ya, ini 30, dan ini adalah plus, ya, maka Y sama dengan min 3, yaitu 30 bagi min 10. Y sudah didapatkan. Sekarang kita cari X-nya. Kita pakai persamaan yang mana? Bisa yang atas atau yang bawah. Ini aja, ya. Maka 3 dikali X tambah 2 kali Y. Berarti ini min berarti, ya. Berarti kan 2 kali min 3 adalah min 6 sama dengan min 18. Maka 3X sama dengan 18 dikurangi di plus 6 adalah min 12, maka X sama dengan min 4. Dari definisi, ya, X sama dengan A, berarti A-nya sama dengan min 4, dan Y-nya sama dengan B, berarti B-nya sama dengan min 3. Akhirnya, kita bisa menjawab ini, ya, A min 3B sama dengan A-nya min 4, min 4, min dalam kurung, ya, jangan dalam kurung, 3 dalam kurung min 3, ya, ini dikalikan, jadi min 4 plus 9 sama dengan 5, dan jawabannya adalah yang A. Baik, ini pembahasan untuk nomor 20.